Tuh, belum juga dapat makanan sahabat. Gak ada yang aneh-aneh. Woish, jantung pisang kepok sudah tidak ada. Kita cari sebelah sini. Wah, ini juga sudah tidak ada sahabat. Tuh. Tapi di sini ada buah sahabat ya. Buah mangga ini masih kecil sahabat. Daripada kita tidak dapat apa-apa, kita ngambil daun buah saja sahabat. Ini pucuknya sahabat. Pucuk buah mangga enak sedikit alabat sahabat. Kalau lagi puasa apa aja enak. Nah sahabat, kita dapat buah mangga ya, daun buah mangga ya. Sekarang kita mau makan sama daun buah mangga yuk. Yang lain gak dapat, ini juga bisa dimakan. Nah sahabat, kita bikin sambal dulu ya buat menu buka puasa. Nah sahabat, sudah adanya. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka. Dan kita si Gondrong dapat alaban saja ya, gak apa-apa. Sama sambal dan asin sahabat, kita perucutkan jeruk limau biar mantap. Sudah kita aduk-aduk. Kalau buka puasa tuh dengan apa saja pasti enak, soalnya lagi lapar sahabat. Dan tidak lupa ada kerupuk. Tidak lupa berdoa ya. Allahumma kasih. Kita coba ya lalapan daun mangga. Nah. Ada yang pernah nyobain lalapan daun mangga bisa komen, kalau yang belum bisa komen, kita cobain rasanya kayak gimana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sahabat, kalau mau nyari pucuk mangga itu harus yang muda biar tidak keras, biar lembut. Hasum siap tinggal. Yang masih muda sahabat, segar. Ada rasa mangga dan ada asam-asamnya, rasa asam-asamnya. Nah, abad yang mulai kayak gini enak, abad. Asamnya ada, rasa mangganya ada. Nikmat kalau lagi lapar tuh. Tambah ikan asin.
asem-asem segar. Rasanya sahabat ini asem-asem tapi segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, kita makan lagi satu uap. Nah, sahabat, ini rasanya hasem, rasa hasem segar ada, sahabat. Aromanya wangi buah mangga muda.